Selamat sore Felix. Selamat datang semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja guys. Hari ini kita akan bermain Emil Chronicle. Lanjutin yang semalam. Soalnya semalam sudah mau sahur. Jadinya kepotong. Apaan? Kenapa Evan riak? Mas Rani ini, Mas Rani ini. Halo. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja guys. Selamat datang guys. Mantapu, mantapu. Ntar gue mau reset status dulu ya. Soalnya kan kemarin kan gue ganti equip. Mana sih sort? Gue tuh kemarin ganti equip jadi yang lebih bagus. Jadinya harus reset status. Bang gak sil pensi? Iya, pensi lo. Sil ntar pagi bisa gak ya? Jam 1 DE kan? Sekarang hari apa sih? Sekarang hari Rabu. Iya bisa lah, jam 1 atau enggak sebelum jam 1. Game apa nih? Cara? Gimana Cak? Ayo Cak, main lagi Cak. Let's go. Udah mau lengkap bentar lagi equip gua. Mantap. Ternyata masih mahal ya buat ini loh. Buat nambah-nambah ekstra status. Masih mahal jir. 25 status harganya 250.000. Enggak, 250.000 dapat 50 status. Berarti kalau misalkan untuk 210 status butuh 1 jutaan. Gokil. Hero. Dok, gua kerjain ROO tuh tadi subuh. Gue tuh tadi subuh kerjain ROO kan. Gue pas itu tuh yang lu bilang, lu chat itu kan baru MVP-an rat. Ya udah gue lanjutin aja sampai reset. Jadi gue ngerjain MVP 2 kali sehari. 2 hari sekali. Iya 1 juta sampai mentok stat, betul. Jadi cicil aja lah itu mah. Cicil 4 bulan. Guys, target online. Kemarin tuh grafiknya busuk gara-gara gue nggak nyalain anti-aliasing, jir. Oke, grafiknya busuk. Ini sekarang gue udah nyalain. Aduh, udah mentok aja. Sekarang gue udah nyalain, udah mending nih, tuh. Grafiknya. Nggak busuk-busuk amat kayak kemarin. Sekarang udah bagus, jir. Nggak ada orang, tuh. Siapa nih ada orang? Coba kita masuk. Persib siapa ini? Masih ada aja orang anjir, random. Hah? Ntar gue reset status dulu. Gue tuh bingung, tapi kan kenapa di sini gue nggak bisa tele langsung airship ke ini ya, langsung ke uptown, langsung ke kota gitu tuh nggak bisa ya, harus jalan dulu jir. Lo nggak main sama viewer? Main semalam kan. Semalam itu pada baru lihat, ya kan? Baru lihat, baru download. Makanya gue bikin char baru, Cak. Gue bikin namanya tuh Hokai. Mau bikin Hokai. Ya, sore udah Emil. Lah kan DE-nya nanti. Ini DE-nya gue sisa sejam, gak mau ah. Gue mendingan DE ntar jam 1 pagi. DE sil. Gue juga bingung nih game tas berat terus. Gini, kemarin yang gue lakukan, Li, equipment bawaannya yang dajal itu nggak gue pakai sih jadinya. Ini riset statusnya di sini. Memulai hidup baru. Bayar 11 juta, jir. Mahal banget. Dan semoga, betul, jangan buka box kalau nggak dekat GM. GM tuh general merchant ya. Nah, sil, ntar jam 1. Sil pagi aja lah gue lah. Sil pagi. Oh, kita mainin status dulu guys. Meracik status dulu. Meracik status. Gue pada ajal berat 30. Iya jir. Simpen shieldnya aja. Enggak, bajunya juga berat loh. Kemarin tuh Bajunya itu berapa, Li? Kemarin, Li, beratnya 30 ya? 61.
Sisa surprise mata. Iya. Tapi kayaknya enggak deh. Soalnya masih belum tahu, maksudnya masih belum tahu. Soalnya kan mata itu enggak nambah ester. Kaos kaki belum, efek belum. Jadi gue mikirnya kalau misalkan di sini gue pakai cowboy mesh, ini STR, 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 ya kan, STR, STR. Nanti surprise-nya gue bisa pakai yang Max HP aja, ini Max HP, Max HP. Kalau misalkan yang ini blindfold, ini STR. Jadi 30. Lagi gue pulau kapuk, ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, semangat kerjanya. Mata STR plus 5 ada, demi apa lo? Namanya apa? Namanya apa? Kok gue gak pernah lihat? Ya kalau dia 120 bagus gak? 1952 1951 1881 95 satu berarti 119. Ini enggak ya? 1951. Ya oke lah. Kelat baca. Tunggu dulu. Easy eye setting. Custom kita matiin assault. Saya lagi leveling, lagi burn out. Kalau nggak DE, sekarang GBPet. Ya, soalnya pasti berat. Ini apa? Roblox? Iya, Roblox. Roblox loh. Canda, canda guys. Tunggu lo. Gue masih ada soul ya. Dex-nya kemarin berapa ya? Mata gue saranin iring aja, rat. Surprise iring fit. Fit 5, HP 1000 atau 2000. Kaos kaki kan HP juga sama fit. Terus efek HP juga. Kenapa nggak pakai ini aja, nggak usah surprise? Ini STR nih, STR Agi. Butuh dua-duanya, Jir. Ah, kok toksik sih orang gue bilang Roblox apa sih? Ali nih anjir. Apaan sih, Li? Kenapa sih gue, Li? Short hit berapa, short hit? Kok nggak meledak dia? Meledak dong bang. Kegedean ya? Ini short hitnya kecil banget gue ya. Efek ada cuma dua macam kalau surprise, STR 5 atau Mach 5 gitu. Oh, jelek efek surprise. Enggak, ada efek Max HP kok. Ada efek Max HP yang warna kuning, Cak. Official pernah main ini juga? Enggak, udah enggak ada. Official Jepang udah tutup. Jir, S-hit gua kok busuk ya? S-hit gua belum ini nih. Anjir, deck sudah berapa? Tunggu dulu. Gedean nih, anjir. 400 dulu, bang. Full buff. Ini kali ya. Loh, kok naik lagi sih anjing ini? 440. Oh, ini pas, bener. Bang, mole wen, emang gue main mole? Emang main mole lo? Ntar gue kasih lihat deh, ada itu. Ada kok surprise yang lain. Surprise-surprise yang lainnya ada kok. Dev udah 50. Hitnya gak butuh banyak ya. MDev 40. Cukup gak ya? Gini ya. Kurang 3. Mulai di gue malah promosi. Aduh, tuh benar tapi boleh sih kalau mau lihat. Kalau mau lihat itu dia main mole tuh. 1 2 3. Apa yang bisa apa, bisa dimasukin kemana lagi ya? Star gue bisa 120 nih.
3, 1, 2, 3, 4, 8. Salah. Kok bisa 51 sih? Kok bisa 51 ya? The fuck? Barat main Cyclops Jungle, bacot lu, Li. Puluh nih anjir fit. Pas 60 48. Ya gini aja lah. Bagus kelihatannya. Oh gila, attack gue naik cepet. Naik cepet dari yang kemarin, gokil. Gokil, gokil. Mantap, coba dulu solo. Solo gembel. Coba dulu solo ya. Kemarin kan damage-nya berapa tuh? Anjir, salah jalan gua, Bang Ki. Tutupan gedung nih, anjir. Coba lanjut. Mana, guys? Mana yang kemarin main, guys? Ini login lagi, guys. Gua GB-in lo. GG nih, car gua, anjir. Tinggal kasih efek. Kayaknya tinggal kasih efek ini doang sih. Shock sama itu max HP sih. Ini Esther cocok lah, biar hemat. Enggak sih, ada efek Esther juga. Ustadz, apaan? Ayo sini login dulu. Ayo login, ayo, ayo. Mana selalu jalan gue ya? Gunakan. Selamat siang streamer yang tidak mengajarkan benefit new player. Selamat siang. Yuk kita hajar dulu lah ini. Tes damage namanya, tes damage. Ini udah free cam makanya bisa zoom out, iya. Oh, udah kayak pakai flame heart gua kemarin tanpa flame heart. Damage-nya. Oke, oke. Damage-ku sudah menaik. Tuh, saking bisa free cam-nya tuh bisa ngelihat sampai map sana. Tadi tuh kameranya fokus kayak gini. Kameranya tuh tadi kayak gini doang nih. Nggak bisa diarahin lagi. Gembel. Sekarang free cam udah enak banget tuh. Bisa jauh. Tuh, bisa melihat sampai masa depan anjir tuh. Gokil. Tuh, bisa nge-mob. Ayo, ayo. Sini lu anjir. Ini gua nggak double login ya. Kalau double login damage-nya bisa gede banget. Bisa, masya Allah damage-nya. Nah, ini aja udah oke sih tapi. Itu Gatling-nya pet ya. Beli aja, Li. Kalau nggak ada duitnya sini gue bayarin. Tuh. Udah oke sih. Udah oke, udah mantap ini. Bang, tema gamenya Jawa Barat. Betul. Betul, betul. Emil, Ridwan Kamil. Betul, betul. Life steal. Ngoing. Ah, udah oke banget nih kalau kayak gini. Mantap ini. Gue tinggal beli efek doang. Tinggal beli efek, tinggal beli apa lagi ya? Ini nggak meta tempat huntnya di sini. Ini bukan tempat hunt yang seharusnya, guys. Makanya sepi. Eko gas, no arat orangnya. Ini dungeon. Ini namanya dimension dungeon. Jadi tiap-tiap dungeon itu bisa dibikin versi dimensionnya dengan membawa batu. Mana sih batunya nih? Dimensional stone. Jadi ini versi alternya dungeon gitu. Ini kan Iron South Dungeon. Nah, ini versi dimensinya. Coba kita lihat. Bisa ada car-car cubluk leveling nih di sini. Private ini. Nggak ada lagi yang official Jepang, udah bubaran pabrik soalnya. Udah nggak ada lagi. Ini juga nih. Kita coba ke next map. Harusnya bisa bagus nih satu lagi ya di poses PK orang dong. Aduh, tidak ada PK-PK-an di luar map. Kalau di sini game-nya sangat casual, guys. Game casual ini, tidak ada PK map on. Bisa kalau ada orang iseng masih hunt di sini sih.
Masih bisa lanjut lagi ya? Download di mana? Oh ya bentar, ntar gue kasih. Ntar lo. Ah, gue mau beli surprise effect ah. Habis ini. Kayaknya sabi surprise effect. Lumayan kuat banget. Rp98.000. 120.000 anjir damage gua. IP gimana Rat? Ah. Udah kelar itu IP, enggak ada itu dispute IP udah enggak ada lagi, jir. 150.000. Kritikalnya. Bang, nyan license. Habis top up di mana? Gamin lah, gila lo. Lagi download free camp Pak Ustaz. Oke. Okay. Ayo, makanya login aja sini ntar gua GB-in. Bisa kesini, bisa Oracle, gue lupa sih masuknya dari mana. Bisa di sini, bisa di Tonka, Tonka, bisa di Carmin. Kok gembel sih damage-nya pakai? Oh, tadi gara-gara gara-gara tadi light ke dark ya, jadinya gede damage-nya. Dia kena elemental affinity dia. Oke. Boleh. Mantap juga ini. Udah mantap juga nih. Wih. Udah ganteng nih karakternya guys, kurang efek aja nih, kurang efek, kurang topinya, kurang ganti. Mini PC enak nggak buat AFK 1 bulan? Mini PC si Eka pakai tuh, gue nggak tahu ya kalau mini PC bukannya sekarang tuh udah kuat ininya juga. Hampir 120.000 cok damage-nya, ngerikan gur. Apa benar ini gamenya wagu? Betul. Game wagu betul. Gokil. Boleh ini. Boleh. Belum pakai tambahin kartu. Gue tinggal butuh kartu nih. Kartu di necklace. GG nih jadinya. Karakternya. Aku siap meng-GB kalian semua. Aku siap membawa orang main di sini. Anjir. Kok gue gak bisa sih? Nge-silent gue anjir. Tahu Eka lagi itu kali, lagi sibuk ngurusin itu, ngurusin toko. Mungkin responsen high seal. Condense MP. Condense MP itu apa sih? Condense MP. Oh, bisa berkali-kali. Oke. Ini gue dapat juga dari kemarin ya. Udah, balik kota dulu. Balkot. Gue udah bisa terbang-terbangan gue sekarang. Ada player lain, sabar dong. Ini dungeonnya nggak meta soalnya. Ya kalau mau lihat player lain ada di sini. Akhirnya selain Seal dan RO. Aduh, bentar lah. Nih, lo mau lihat player lain kan? Sini. Gamein nggak bisa dibuka. Barusan gue top up kok. Dok, barusan gue beli Kafra. Bisa kok. Gamein.id. Barusan banget gue beli Kafra. Kita belanja dulu guys. Minimal belanja bro. Belanja dulu. Jangan bohong kamu Aldo. Tahu, gue baru ini kok dok. Lo ngomong gitu biar nggak top up ya dok. Jangan gitu dong dok. Bangke lo. Bisa coba gue cek lagi gamein. Gak bisa. Oh iya, gak bisa ya. Oh iya, barusan bisa, sumpah. Barusan bisa, kok gak bisa ya? Mungkin lagi down kali. Surprise. Ini game apa sama Kesil? Ini Emil Chronicle namanya. Ini game zaman gua SMA ya. Surprise effect loading ini loh maksudnya. Nah, ini kemahalan nih tapi harganya anjir. 750 juta, anjrit. Gue butuh 500 juta lagi berarti. Mahalan ini. Kayaknya down web dia. Bacot kamu Ali. Ada satu lagi deh. Oh, gue harus beli topi deh. Ini topinya sangat gay nih guys. Mas, topi gue pakai bando jir. Tuh. Harus diganti nih topinya nih. Tidak make sense. Tuh masih ada orang-orang cubluk nih. Enggak deh, ini kayaknya itu orang lama tapi
cosplay jadi orang cubluk. Ini apa tahu apa sih? Dragon Fort, Dragon Fort apa? Long hit increase. Long hit increase di taruhnya di weapon, oke. Ini kan sekalian merah kalau gitu. Kenapa? Mau bubus Pak Ustad? Mana? Nenek, gua kasih booster. Kita cari dulu yang murah. Kanan map Danton deket tong sampah, oke. Booster. Di kafe ya? Depan kafe ya? 4,8 nih, ini ya, benar. Tuh. Ya. Cuing. Kacamata tuh nggak ada yang level kecil apa ya? Ini level 35 sih dia. Kurang itu. Kurang apanya? Apanya kurang? Ayo player baru siap silakan. Asal download aja main, gua kasih booster gratis. Nih. Ayo, kamu bisa terbang. Yang paling jelek. Apa? Apaan ini? Biar dikira nggak remti. Jeans fine anjir. Mana? Coba terbang dong. Terbang dong. Orang bagus sampai 1K nggak guna gitu. Enggak. Cak, masalahnya gini, Cak. Bukan HP 1K doang, Cak. Lu lihat, lu harus lihat dulu. Dia itu surprise. Dia itu nih. Dia itu bukan max HP-nya kalau gue bilang. Dia itu menang di max kappa dan payload-nya 300. Cara terbang gimana? Ada skill-nya. Pakai dulu. Mana tasnya? Kayak Ali. Ntar dulu. Gue ntar dulu guys. Gue ingin website-nya dulu guys. Kalau mau download sini lah. Tuh. Katanya game ini bisa enak-enak. Bisa-bisa. Ya. Terus pencet Alt L. Ini cara pakai booster. Buruan. Buruan Alt L. Alt L. Nah, udah kan? Nah, baru pakai booster. Gitu guys. Ah, goblok. Aduh. Gitu guys, cara pakai booster guys. Gini guys. Cacat enggak kenapa nangis. Enggak usah kapa sama pelot. Kan bisa ini kapa. Cipi-cipi kapa-kapa nanti. Ntar lu gua coba lihat surprise. Dia anjing. Aduh. Tutur. Ini mana sih? Nih. SP 2000 STR 5. Laporin. Aduh. Apa laporin apa lagi? Tuh, pencet CTRL S. Apaan itu? Habis itu pakai skill ignite. Masuk hotbar aja. Ayo terbang. Wih. Kita bisa terbang guys. Ribon. Tunggu. Tunggu half nih gue beliin juga booster. Aduh. Booster. Ganti booster. Eh. Goblok anjir. Aduh. Kasih intro enggak sih Rat? Intro mahal-mahal banget ya di sini, hancur. Mahal-mahal banget intro di sini. Kan ku jaga baik-baik bubus, mantap. Oh, kalau si Ali belum bisa pakai booster ya, dia Dominion soalnya harus pakai summon stone dulu 100. Si Ali.
Alt L dulu guys, yang penting Alt L guys. Alt L adalah ini char siapa nih anjir? Itu char siapa tuh tadi tuh? Viewer bukan tuh? Kalau datang ke sini gua kasih booster lagi tuh orangnya. Kalau mau booster tahu kan harus apa? Iya, tinggal Alt L, minimal Alt L dulu, bro. Enggak, ini game lama banget. 2005 tuh berarti lebih lama dari Atlantica aja lebih lama ya berarti ya. Alt L. Itu mencet apa? Itu Alt E ya. Yang beauty biasa. Intronya yang mana tuh beauty biasa? Li, Charlo mana Li anjir? Ayo pakai ignite. Oh, masih itu. Pakai ignite half. Ignite. Alt L dul. Dikit lagi datang polisi diangkut caranya. Iya, jir. Pakai ignite. Iya. Bisa kagak? Buat nyalain booster. Belum bisa login. Harga 100.000. Kemarin gue intro, nih beli intro inian aja 1 jutaan. Gold. Yang intro-intro itu mahal-mahal 10 juta lebih. Yang car-car cewek fancy-fancy. Bruan ignite. Pencet Ctrl S. Ambil taruh hotbar aja. Apa sih? Ctrl S bukan. Bukan Alt L. Cukup bisa. Intro dari box. Intro yang baru. Yang baru tuh sekarang itu loh, Bahamut. Bahamut intro tuh mahal. Arat main Echo karena Alt L ketahuan modus. Ini kocak banget sih dari zaman dulu, dari zaman Echo Indo ya. Cacat anjir. Coba jalan. Malah diem. Kocak. Udah pasang ignite malah diem anjir. Bahamut jelek. Yang bagus apa dong? Pak Ustad, ada grup chat. Ada grup chat in-game. Di grup chat in-game gak ada sih. Paling masuk guild sini. Masuk ring. Kalau mau ganti apa namanya, ganti rambut di itu uptown ya. Ganti rambut. Wih, kita bisa terbang guys. Wih, wow. Cacat. Itu level berapa itu, Yuna? Gue job dulu. Start counting all the days. Tergantung sukanya kayak gimana. Emang boleh saya copo gini masuk guild? Boleh. Boleh-boleh aja. Lagi tekan quest. Gue job aja dulu. Biar ada skillnya. Gue job aja. Aku job fits bingung. Kenapa bingung, Half? Kenapa bingung? Maknya kurang. Pemnya gak ada. Coba hak ke Pururu kena berapa? Atas sini. Ayo sini ke atas. Mau jadi Tracer Hunter berarti Ranger dong. Sini. Tu. Ke atas dulu nih, mau bajob. Cacat anjir. Aduh. Enak banget sini bisa langsung dapat airship ya. Gokil. Kasian padahal masih muda. Jangan lupa pakai item mall gratis, guys.
bisa dapat item mall gratis guys di sini guys. Minimal item mall gratis guys. Itu level mentoknya 110 job 50. Iya, kalau dual job nanti yang satunya lagi 110 juga. Kalau dual job. Mentoknya sekarang ini. Ini rebirth tapi ya. Ini udah playthrough yang kedua gitu. Jadi kayak Ragnarok lah. Lo mentokin level, habis itu nanti rebirth gitu. Ntar lupa. Hack-nya lantai 3. Udah mentok dual job harusnya. Betul. Gue belum aja ini. Gue belum dual job ini. Mana ya? Oh, gak ada sih guys. Peta mana peta? Oh, gak ada ya. Speku habis pakai tonic. Coba keempat deh, empat. Gak ada ya. Oh, ini nih. Itu alchemist, itu trader. Sini kayaknya deh. Iya nggak sih? Treasure hunter, alchemist, trader, marionetis. Lo nyari lantai apaan? Ranger di mana ya, Cak? Coba gue lupa dah. Nih, ranger nih, betul. Tuh, ranger. Ngomong dulu. Padahal kemarin dia baru jadi ranger. Jadi TH dari ranger. Iya. Gas. Bajob harus telanjang. Jangan lupa alt L. Aku bisa ubah nggak? Bikin char baru. Oh, nggak bisa ubah lagi, Jir. Ya gimana dong? Awas syarat nafsu. LL terus lagi puasa. Ya, tapi bajunya ini keren juga, Strider ya. Strider. Guys, aku diharas terus dari tadi. Terus alt L itu tuh, katanya varian Giovanni suruh alt L lo. Kotasku kecil. Emang begitu. Kalau mau gede, job backpacker. Job backpacker kalau mau gede. Ini pet siapa nih, Jir? Alt L-nya last. Kalau udah berubah pakai baju lagi. Terus ngomong lagi. Duh, gua butuh topi nih anjir. Topinya dajal sekali nih, guys. Topinya bando begini anjir. Harus gua ganti. Mantap. Ini bisa gue GB nggak ya nih orang-orang ini? GB di mana ya level kecil gini ya? Gue bingung sih. XP-nya biar bagus. Atau enggak quest dulu aja sampai 10. Ini juga gue belum quest sih. Gue juga belum quest. Eh, let's go dah. Quest dulu. Itu badan nyala efek apa? Itu efek necklace. Itu necklace aquamarine ini. Nih. Apa namanya nih? Marine blue. Nyala-nyala di badan ini kan.
aura ini kan. Apa ini? Itu mah buff pet. Ini bisa gue matiin sih. Tuh. Nyala-nyala di badan itu buff pet. Cuman ini dia ada aura-aura air gitu kan. Dari necklace. Jalanin gue sampai tiny, terus lu GB dari dalam. Guanya yang di dalam. Oh iya benar. Party dong. Mantap gitu loh. Tambahkan ke party. Mana sih? Invite dulu. Gue GB bisa pakai spiral spear nggak ya? Gini. Tunggu. Lo hit dari dalam si Char suruh party aja berdua. Oh iya betul. Oi, tar dulu. Kalian PT ini kontrol apa, kontrol F, habis itu leave party dulu ya, bubarkan ya. Kalian PT berdua, ntar gue pukul dari dalam badan. Lo nya jangan party. Satu dua. Lo cari skill apa dulu bisa pakai dari dalam. Spiral spear kayaknya bisa deh. Oh, no possess. Anjir, gak bisa. Tunggu. No possess. Mana yang bisa pakai ya? Cyclone spear kayaknya bisa. Cyclone spear. Oh iya, cyclone spear bisa. Apa lagi yang bisa? D.O.N. D.O.N mah lama ya. Cyclone Spear bisa, Cyclone Spear. Coba ya gue bikin Spear Cyclone. Ntar dulu, gue loginin char sebelah dulu deh. Gue pengen proses di ini aja, gue pengen proses baju. Ntar gue loginin char sebelah dulu. Ntar ya, bajunya biar gue pindahin ke char ini. Jok, ya aja aku mau classic suffering. Boleh. Bentar. Bener ya, kalau GB mendingan itu ya. Bentar. Possession, lepas possession. Code possession, lepas possession. Bajunya gue trade aja ke Bejok. Bentar ya. Half level berapa? Half level berapa? Iya, gue tahu. Gue jangan party, gue ngerti kok. Gue ngerti maksud lo, Cak. Ntar gue dalam pakai Spear Cyclone sama ini doang kan? Tunggu. Level 16, oke. Okay. Gak bisa sih. Oh, gue masih ini. Salah. Proses. Diri sendiri. Armor. Kasih tahu viewer lo ambil double XP. Iya bentar. Jangan lupa item mall gratis guys. Tuh pakai.
proses apaan cupluk gak ngerti. Nah ini kan dia pakai baju gue jadinya, terus gue bisa pakai skill dari dalam, dari dalam badan gitu loh, jadinya kayak gini nih. Oh lihat nih. Oh oh ntar tinggal pukul momon, ntar tinggal pukul momon, habis itu gue yang hit. Nah ini apa yang Moses, guys, let's go. Yuna ikut, ikut aja juga proses ke half biar kerja half kerja Rodi bisa jadi siluman. Iya, nah kalau proses ini item duranya tuh nggak turun gitu loh, durability-nya jadi nggak turun. Oke. Ya udah, Haf. Ayo leveling. Ayo mau, iya. Ayo buruan, Haf. Oke. Ke tempat kemarin aja, Haf. Atau enggak, ini kayak Enigma juga kuat lah, HP-nya 4000, cir. Nah, gue jadi siluman nih, guys, jadinya. Haf, max HP berapa sekarang? Kok bisa, anjir? Max HP! Gak mungkin. Iya, totalnya. Kok bisa sih? 320, what the fuck? Gak mungkin. Kan bajunya nambah 4000. Di layar half ada char lu. Char gue lagi di dalamnya half. Ini charnya half. Ini charnya half. Jadi gue dimasuk ke charnya dia. Screenshot kasih Discord. 320. Oke, gas. Kok bisa sih? Nggak mungkin, jir. Cuman ada char dia sama Pet Gatling. Cuman ada char dia sama Pet Gatling. Petnya arat. Oh, dia pakai pet. Oh iya. Blog. Lepas pet, blog. Jangan pakai itu, loncat-loncat. Berapa sekarang? Gas ke bukan ke atas, timur. Ini charnya cewek loli, ini charnya half ini. Gue jadi masuk ke karakternya dia. Gue merasuki baju gue sendiri terus dia pakai gitu loh. Ini jadi karakter gue jadi baju. Jadi siluman baju char gue. Ini kan baju gue nih, itu jadi dia lagi dia pakai. Loncat-loncat membawa petaka, jir. Iya, meresahkan, jir. Cacat, jir. Haf, lu nggak usah pakai booster ya, gue pakai aja. Jangan, lu nggak usah pakai ignite. Lu nggak usah cast ignite. Gue aja yang ignite, soalnya biar hemat SP. Bisa dong. Endgame-nya ngapain? Fashion dong. Nggak ada PvP. PvP kayak Warzone gitu ada. Terus lawan bos susah ada. Bang, rasnya ngaruh banget sama jobnya. Lumayan. Soalnya base status itu kan awalnya kalau ngaruh banget ngaruh, tapi kalau ngaruh banget harusnya sih enggak. Soalnya kan dia nambah bonus status awal aja. Status awal itu kan status poinnya nggak pakai banyak sebenarnya. Jepulat gini ada pramugarinya kah?
Kurang tahu. Agak tahu. Semua baju bisa proses gitu, unique system. Iya, jadi kalian bisa proses jadi necklace, jadi baju, jadi senjata, jadi shield bisa. Pukul. Itu dari dekat ya, diam aja. Enggak kena sih. Enggak kena. Bangsat. Kok enggak kena? Gimana sih? Enggak, oh, gua tahu. Nah, itu. Itu aja dah. Nah, iya. Ngemop, coba. Gak kena, anjir. Bangkit. Nah. Kan, one hit. Amatir. Dari Flight Krogi ini, mis-misan. Masih kecil dia, soalnya levelnya. Anjir, tau gitu tadi gue ngambil Spear Cyclone. Bangke. Aduh. So sad. Ah, mop. Mop semua. Ah. Tuh kena tuh 4.000 satu hit, berarti 12.000. Mop. Terus atur posisi gitu coba. Dari video dikit banget emang. Soalnya kebanyakan mayoritas playernya itu zaman dulu tuh player Jepang. Jadi dia uploadnya nggak di YouTube. Orang Jepang tuh pakainya Nico Nico namanya. Nama streaming service-nya. Video streaming. Mop lagi. Yang banyak. Gak bakal mati, Haf. Tenang aja, gue ada lifesteal. Aman, bro. Tuh. Gak bakal mati. Sehat ini kita, tuh. Asal ini positioning-nya aja. Yang benar tuh. 4.000, kan? Udah mantep ini. Kita bisa kayak Enigma ini, anjir. Hah? Ini game backroom, gak ada yang tahu. Sebenernya, rame sih rame. Tapi, mayoritas playernya itu zaman dulu orang Jepang. Saya itu sebenarnya dulu sempat servernya saya tuh ada. Cuman memang mayoritas playernya tuh orang Jepang. Ketemu sahabat udah temenan 10 tahun dari Eko. Dan aku sisa 700. Udah guys. Oh, gua bisa lihat HP dia sini. Guys aja nih gua heal. Nambah kan? Kena heal gak itu? Kok gak kena heal ya? Dia harus mukul dulu. Si dikuasai seal zaman itu ya. Seal RO, RF. Kalau si... Kok lu gak, dia gak kena heal ya? Gak nambah, bangke. Ntar. Lo pakai apa ya? Gimana ya? Ada item Rekov gitu kan? Half nih, lo lihat di ini gue deh. Ada namanya apa sih ini namanya? Overflowing physical. Server mobile PC. PC. PS PC. Servernya udah 6 tahun, guys, by the way. Jangan dapat kucing pink nanti awal-awal bisa ngeheal. Mas ada pot enggak? Iya, makanya. Tapi udah gua solid coating kok ya? Enggak ada. Oh, berarti gua aja yang ngeheal. Tenang, aman. Gue lupa gue punya pot ya, mohon maaf ya. Dah. Guys. Tunggu dulu.
Coba cek dapat XP kagak? Asa dapat kah? Iya, lupa ya kok. Lupa banget gua. Udah penuh darahku. Iya, kelihatan kok. Kelihatan, tenang aja. Dapat XP kagak? Berapa? Oke banget. Jangan lupa Lon Keong. Lon Keong aja, Lon Keong. Lon Keong. Ikut proses dong kak, ayo sini sini. Farid jalan aja sini. Farid jalan sini Farid. Itu dulu GB-nya gitu, iya Li. Tapi kalau sekarang mapnya kan udah ada yang lebih bagus. Jadi bisa lebih cepet. Oh udah naik dia. Aku harus show information juga dulu. Biar nggak mati. Sini sini Farid. Farid sini aja Farid. Jalannya sini. Tuh, udah naik level dia. Ada lebih advance ada. Lebih advance ada. Cuma caranya enggak tahu. Level kecil bisa bisa. Semuanya bisa. Ada 3 slot nih. Si half. Lu proses ke half aja ada 3 slot. Bisa ke necklace, bisa ke weapon. Berapa XP? Advance-nya tas berat, anjir lah. Iya. Emang ada keong gede yang mana, jir? Keongnya cuma satu, jir. Gue bingung ini kenapa nggak kena di spiral spearnya ini. Padahal ini lebih gede nih damage-nya. Nah, tuh kayak gitu, tuh. Posisi. Kalau pakai spiral spear lebih gampang. SP-nya lebih dikit juga, jadi gue bisa spam. Kalau MP kan dikit nih. Gue nggak punya banyak gitu. Kalau pakai life drain. Nah. Terus aja terus, ges-ges aja terus. Nah. Cari positioning aja, cari positioning. Nah. Mana ya? Oh, anjir. Oh, nggak bisa gua ini ya? Nggak bisa gua arahin. Aku lagi quest cubluk. Aturan tadi ikut aja sih ini. Leveling. Kita bisa ke Far East deh kayaknya. Kita lawan yang lebih kuat. Kayaknya kuat deh. Soalnya kan HP-nya 4000. Gue ada druid. Nah, kayak gitu tuh positioning aja. Arahin Charlo aja. Nah. Ikutannya gimana? Datang aja sini, ntar proses ke karakternya half aja. Ada 2 slot lagi. Komasokis om, quest aja aku bacain. Tapi emang ini udah bagus ya. Bagus lah buat devnya ini. Dia lumayan niat gitu. Bikin si translationnya semua bahasa Indo. Dari bahasa Jepang. Oke, gitu mantap. Kan nggak kena ya. Map mana itu Rat? Dari Akro ke kanan aja, dari kota ke kanan terus, nanti ketemu pantai. Oh, kayak gini enak deh daripada gue kemarin pakai hunter, sampai botak jir GB-in orang. Nggak kena, nih. Gue ituin. Bang, aku mau beli takjil. Bang Farid mana tuh? Bang Farid, dicariin half tuh. Mop agak banyakan deh half coba.
lu mau pagar banyakan aja. Iya, udah ada sekarang udah ada Navi gitu, udah gampang banget nge-quest. Apa nggak di ruins? Bisa sih. Ruins bisa sih. Kalau mau ruins sekalian ini aja, sekalian rame. Tuh. Kalau enggak. Pakai lepas bajunya aja, suruh pakai baju gua. Jangan dulu. Masih di-hit. Mati lu ntar. Dah. Baju. Sudah pakai. Pakai tuh. Ruins lebih banyak. Tadinya gue rencananya mau ke Enigma. Enigma kan juga kencang. Itu masih jaket. Pakai aja. Ambil. Necklace pakai. Proses. Atau enggak. Have. Proses next sendiri. Proses sendiri-sendiri aja sih, Haf. Ntar diambil nuts, baru lanjut lagi. Ya tuh, ambil tuh. Ya nikmat, Aris. Di ruins oke, bisa juga sih. Berarti gue yang buka ya. Karena kan Gaby dari dalam pakai spell user, gue nggak punya masalahnya. Gue nggak punya. Saya kasih booster dulu. Gue nggak punya ini. Apa namanya? Warlock. Kalau nggak ada pasnya ntar gue yang kasih. Nggak ada efek animasi ignite ya, keberatan soalnya ya. Itu barang apa keberatan, buangin aja. Rekam enak, akhirnya nggak sesek ya Jir. Kalau kemarin zoomnya segini pusing banget nggak, sekarang bisa begini. Baju. Iya. Yang hijau-hijau. OTW situ. Ke Far East. Ke Escape dulu deh atau enggak? Ini kan kita kan ada satu slot lagi ya. Necklace baju. Berarti weapon keep aja.
Cuma kayak pas lo naik 0 rupiah rat. Iya anjir pusing. Ini enak bisa dari jauh sih. Ke sini ya. Mushroom ke apa namanya? Escape. Caranya gampang. Ctrl M pencet map. Lo cari di sini namanya Escape ya kan, tinggal diklik aja nih Escape gitu. Nanti auto run dia. Kok masih? Nggak ada komen escape, kagak ada. Ntar pakai airship gitu. Belinya di mana ya? Black market di mana ya sini ya? Anjir. Bentar lo. Untung gua ada satu. Nih. Belakang lu banget. Inter prosesan aja kita ini menyelundup. Ini. Tunggu bentar. Fight proses senjata sendiri. Cara prosesnya klik kanan char. Possession diri sendiri. Balik-balik bawa orang kalau nggak bawa pas. Iya, cara larinya kocak ya. Ada. Harusnya party bertiga nggak sih mereka? Kalian harusnya PT bertiga deh. Nya share. Yes. HP-nya sekarat lagi dia. Aneh gua ya. Rat, apa? Kenapa, Cak? Ayo, let's go. Dia bisa ke ini nggak sih? Enigma langsung bisa nggak ya dia? Ada yang mukulin loh. Siapa jir? HP-nya berkurang. Auto run.
Dapat nggak tuh XP? Kenal lagi. Gak kenal lagi. Nah, kan sini. Nah, kenceng kan? Berapa XP? Ratus. Berarti lawan pirate lebih gede lah ya. Tegar. Hei, partian, kalian semua. Kenapa bisa rasuk? Ini emang gamenya bisa gitu, bisa proses jadi baju gitu loh. Bikin party sana. Party dulu. Udah belum? Nang PT. Control L. Bentar. Nuts. Dia bikin coba. CTRL L. Recruit registration. Nanti fight daftar lewat sana, pencet tombol yang P. Oh, Ustadz, dulu equipment apa termasuk kostum bisa di battle pakai lama-lama turun dura. Sekarang masih begitu, masih. Gimana cari repairnya? Masih pakai barang-barang repair. Barang repairnya kayak gini nih. Nih tuh, copper garment repair kit. Tuh, berarti ini dura 12, berarti dia bisa nge-repair 12 dura, kayak gitu. Yang bikin kelas-kelas backpacker. Kenapa jalan kayak nan orang nan berak? Emang kayak gitu. Oke, gas lagi. Lagi beli takjil dia. Biarin aja. Tuh, lawan bandit tuh. Tuh bandit. Sama pirate, XP gede. Berapa itu XP? Yang burung kecil. Cari posisinya, cari posisinya sih. Mati jir dia. Bentar. Tunggu. Gue bisa rest dari dalam gak ya? Bisa. Tenang aja, tenang guys. Tuh, rest. Aman aja. Asal jangan kena pukul. Bisa nyerang gue anjing. Nah, atau enggak ikut aja. Cuman mati sih apa jir. Memakan banyak korban ini guys. Taruh gue resi half dulu. Nah, biarin aja udah. Leveling lagi. XP. Wih, kok gak bisa sih? Wih. Nah. Ikut aja, ikut. Siap infonya dulu, baju kostum dipakai memang mejeng di kota. Saking gak mau kurang dura. Iya. Kalau lawan monster emang bisa kurang sih, tapi yang gak bisa kurang itu kalau lawan orang. Nah, ini lebih gampang nih. Kayak gini, jir. Parrot Oath. Ambil.
Udah pesta sepapan lagi. Gas. Hati-hati mati aja sih kalau gue bilang. Hati-hati mati aja. Ya kalau ada kostum kamu gabung aja kayak equip murah yang paling setipe, betul. Itu juga bisa. Ntar bisa lepas pasang gitu kalau pakai harvest. Ayo gas lagi. Pakai harvest juga bisa fusion kan ya? Ya. Bukan misain doang kan dia? Enigma nih ya. Boleh, boleh, boleh. Bentar, bentar. Lu nggak ada tiket ya? Nggak ada tiket kan? Paris dulu. Mati lagi. Ikut. Bentar, lu. Gue rest dulu. Oi. Rest dulu. Ntar dulu CD jir, gue gak bisa nyekil. Gak bisa nyekil sih gue. Eh, gue gak bisa skill, kenapa ya? Nih, bisa Ntar Nih Harvest juga bisa fusion. Dah. Gak usah proses lagi fight, sini aja, ikutin aja. Wah, gak kena nih. Masuk. Ke tengah. Kanan kiri itu gedung-gedung kiri. Tuh kanan itu kanan gedungnya kelewatan. Ini nih gedung nih. Tuh. Atas sedikit. Yang gak ada portal. Gak ada. Itu! Hop! Itu yang... Nah, betul. Ntar mamam dulu sambil nonton, oke. Schedule-nya Emil, ini aja. GB-in orang. Friend of Enigma Group. Ini burung gagak apa? Itu sandinya. Harus sesuai. Gas. Nah, kita lawan ini nanti. Lawan pirate jadinya. Kiri. Hati-hati. Jangan mati. Artinya Emil Chronicle apa?
Emil itu rasnya Emil, human itu Emil di sini. Chronicle tuh apa ya? Cerita secara kronologi, nggak tahu lah anjir. Itulah artinya. Chronicle, cerita tentang si Emil gitulah ceritanya ya. Mungkin gua ganti ini. Ganti sini. Nah, yuk, gas. Wih, posisi cari posisi aja kalau nggak kena. Cari posisi. Nah. Eko C-nya Kopium. Kopium online. Nah. Posisinya cari aja. Nggak kena-kena ya. Presiden Election Chronicle. Sana tuh. Lewat jembatan. Game jadul apa baru, Bang? Game jadul. 2005. Ini grafiknya masih bagus gitu menurut gua mah. Kayak campuran RO dan Seal Online. Main ini takut kelelep sungai. Woi, Simpos. Gimana sih? Simpos mana? Belakang. Belakang sana. Belakang. Belakang, belakang sini nih. Di belakang sini. Di situ, Jir. Di sana, Jir. Di sini. Nih, ini nih Warrior of Resurrection ini nih. Kan di situ, kan di situ, Jir. Itu belakang. Belakang gedung. Nah. Nah, iya, situ. Nah. Tuh. Itu kan bilang ada soul storage. Pinjam soul. Biasa aja. 100 gold doang. Apa pengen nikmah gambarnya Black Spirit. Black Spirit Black Desert Online. Jangan-jangan tuh BDO ngikutin Eko. Ini kan Eko udah lama, Jir. Benar nggak? Kalau udah gas aja. Ada orang loh di sini loh. Ini absurd sekali, guys. Neutral Island. Hati-hati. Jangan mati ya. Nah. Si itu bisa diem doang di depan ya? Dapat XP nggak? Ya udah begini aja kita. Udah leveling aja kita. Bang, jadi bener isu apaan? Isu apaan? Mob juga nggak apa-apa.
Dari zaman dulu tuh pas level 70-an, 60-an ya hantai sini ya. Enak banget bisa pakai free cam, sumpah. Zoomnya bisa bagus gini. Bisa dari jauh. Cakep. Itu. Hati-hati, awas itu fight. Fight, awas itu. Jangan kena poton, poton sakit, Jir. Itu, weh. Tolongin dia, weh. Freecam download di mana? Di Discord gua udah gua post, Jor. Di Discord udah gua post itu. Sore Kak Emil, sore. Wih, seru ya. Nah, sini guys, kalau mau main gua gibin, guys. Mantap ini. Kalau carnya Emil gue kasih booster. Kalau Dominion bisa sih booster, cuman itu ntar nggak bisa dipakai, harus nyari sendiri. Dark Summon Stone, Light Summon Stone 100 biji. Cari positioning aja. Kalau misalkan dia apa namanya? Kalau misalkan dia salah kiblat, cari positioning aja. Bisa. Klik lagi aja. Lu cari, lu gerak-gerak deh. Ngemop. Muter-muter. Nah, ya sambil gerak aja. Sambil gerak. Ada Discord-nya, chat umum betul. Oh, dia sakit banget dipukulin ya si anjir. Tunggu dulu deh. Gue tinggal dikit lagi. Arahin gerak, arahin ke monsternya. Nah, cakep. Udah level berapa tuh? Nah, mantap. Apa? Enggak, half-nya mana, Jir? Half-nya itu enggak balik-balik, Jir, beli takjil. Turun ke Dominion World juga kenceng ya XP-nya. Ke Domi World kenceng sih. Tadi mana lagi yang kenceng ya? Gak tau lagi sih gua. Carmin. Dia kok diserang masih sakit ya? Udah pakai baju gua. Jidok FBI. Awas! Itu jangan ini. Mati nih dia, ntar lagi. Oh, untuk naik level. Apa ini, Rovi? Ini fotonya ganggu banget ini. Dulu kayak dungeon. Ada ruins.
Waduh. Ntar gue rest dulu, deketin. Mana sih rasa? Bang, aku meninggal. Iya, tadi udah gue res kan? Udah gue res kan? Oracle kenceng. Eh, jalannya lewat mana sih Oracle? Ini monster level berapa? Level berapa ya? Level 70. Level 70 nih. Sepuluh udah paling mentok, mentok. Dulu tuh gua, iya sih Carmine juga bisa sih Carmine. Carmine bisa sih. 110 mentok. Habis itu rebirth. Habis itu nanti ini lagi leveling lagi 110. Habis itu dual job leveling lagi 110. Kayak gitu. Eh awas itu. Mati lagi dia anjir. Aduh. Ntar belum bisa nge-skill. Jagain dulu aja. Hermin siapanya Hermin? Saudaranya sama middleman dia. Bisa nggak ya gue pakai, kan ada kayak skill, gue tuh lupa sih skillnya knight yang diserang posesan. Knight Pledge ya, apa sih ini? Menerima damage menggantikan posesor. Menerima damage menggantikan posesor selama dalam status spiritual possession. Ini kayaknya deh. Kayaknya ini deh. Apa ini? Ada kemungkinan posesor untuk menerima damage menggantikan poses karakter. Eh, kok ada dua ya? Yang mana ya? Arahnya diatur ke monster sampai kena. Ah, mati lagi anjir. Masih lagi tuh, woi. Kena hit emang. yang GB, yang ongkang-ongkang santuy, iya. Bisa kena. Atau ke ruin saja apa ya? Yang bikin serem foton. Tapi kuat nggak ya dia? Kan tetap harus ngetank. Ayo.
Ayo keluar kita. Sana balik. Salah arah. Ke ini, ke semak-semak. Kanan. Astaga. Salah arah, cok. Nah, ya, tuh, sana. Rat, game PC memo RPG baru yang seru ada enggak? Rata-rata game lama yang seru, yang baru. Masalahnya game baru itu kebanyakan rilisnya mobile. Bingung juga sih jadinya. Keluar dulu deh, sini deh. Halo. Haf mana Haf? Haf, balik kota aja, Haf. Balik kota, balik kota. Ayo, naik, naik. Tunggu satu lagi. Indictus 2, tentang apa tuh Indictus 2? Udah ya, kota ya. Propolis. Di DT. Sini ke uptown yuk. Eh enggak deh, di DT aja udah. Bener-bener. Pada proses ke gua tapi nanti. Ke downtown deh guys. Jadi kalau PC kentang takutnya kasihan. Sudahkah ketawa dengan gugatan 03? Aduh. Anjir, udah beres masih aja dia enggak kejelas, Jir. Orang udah beres ya. Mana ke sini? Ke depan kafe, ke depan kafe. Pada proses aja deh. Mana? Pada kemana ya? Turun guys. Ke depan kafe sini guys. Oh, gue butuh topi nih. Saya secara gue. Nah, groomernya Om Ustad kabur karena disiksa. Lo bikin gladi. Kenapa emang itu? Astralis bagus tau. Astralis kan GG. Nyasar gue. Turun aja turun. Lo keluar dulu. Abis itu turun. Proses saya, proses hub.
Ini loh, kontrol L. Nih tuh, masuk. Pencet party. Oh, itu udah bertiga kok. Ini udah bertiga nih. Proses ke... Dulu aku endgame-nya Danton duduk jualan gambar untuk dibayar pakai kostum. Jualan gambar untuk dibayar pakai kostum. Tunggu indah. Jualan gambar gimana? Dulu main sampai tutup nggak servernya? Kita ganti dulu nih. Spiral. Tunggu, yang mana sih yang 80 kan ya? Ruin 80 kan ya? Hattinger, ya. Jualan gambar ke orang-orang minta digambarin karakternya, aku bayar pakai kostum. Aku dibayar pakai kostum. Pakai kostum dibayar apa Yuna yang gambar? Apa gimana sih? Fan art. Oh. Gokil. Coba ya dapat XP enggak? Tes dulu. Turu. Woi, dijawab dong. Gak bisa masuk. Gak ada akses. Oh, gue tahu. Harus off dulu gak sih? Harus off dulu ya? Gue mukul-mukul. Anjir. Bangke. Sini pos lagi. Harus, kayaknya proses off ya? Pas sudah dalam out party. Off dulu. Gak bisa jir. Oh, tunggu. Gue harus party. Bilang dong. Ah. Nih. Cons. Oh. Sini. Sini party. Kalau partian bareng gimana? Langsung masuk. Ini off dulu. Off dulu kalian.
mukul-mukul anjir. Taunya pada nggak di dalam. Iya. Nggak masuk party juga bisa, asal kan proses dulu di badan. Harusar? Nggak masuk party bisa, proses dulu di badan. Player bisa ambil quest ruin. Nggak, masalahnya kalau nggak party, ntar pas sudah di dalam bukannya kekick ya? Kalau login. Tuh, mana sih? Mana ini, PT? Cuman gua sama fight doang. Dah, aku dulu sana. Bertiga. Nah, ini kalau udah gue lihat off, baru gue masuk. Bukan reload kocak anjir. Oh, dulu. Bangke. Off dulu. Kocak. Nah, habis itu masuk deh. Nah, coba login lagi. Itu kan? Tidut. Nah, login. Berapa XP? Harus gua yang post. Gua pukul dari dalam. Itu out party, Rat. Jangan dibubarin, nanti dungeon hancur. Iya, gua tahu, gua nggak boleh bubar. Guanya nggak boleh bubar. Kalian coba out PT. Bikin PT sendiri. Bangke, ngapain outpost? Sini dulu. Hati-hati dipukul, Jir. Kalian bertiga PT. Eh, kok bubar sih anjing? Gak bisa, Jir. Bentar. Kayaknya gak gitu deh caranya ya. Kayaknya harus disangkutin gitu gak sih? Kayak ada char gue yang nyangkut gitu loh, ikut party. Jadi ini dia bertiga. Sabar. Ya kan? Ajir. Gak. Gue tahu. Gue bikin PT. Nah. Gue bikin PT.
Nah gitu kan. Gue bikin PT, gue masukin char gue yang sebelah, cuman buat ini doang, cuman buat numpang nama doang. Bentar, sabar, tenang, semua bisa diatur. Goblok. Bentar, kalian party sendiri. Goblok banget anjir. Lo jangan bikin PT. Oh, guanya jangan bikin PT. Oh, guanya di-kick di dalam gitu ya. Tapi gimana caranya dia ngambil quest 80 coba? Gimana? Lu jangan bikin PT. Tunggu, sabar. Bukannya gua bikin PT, gua tahu banget. Enggak, udah deh. Please deh, enggak usah ngajarin gua ya. Bacot anjir. Dadah. Gini guys. Nah, cara gua kan gini nih. Dadah. Benar-benar ini udah bener nih. Udah fix. Gua yakin bisa nih. Gua yakin bisa. Yakin 100% ini bisa, guys. Guys. Masuk PT gua lagi. Nah, ini kan ada nih, ada kekon kan, kekon. Nah, dah. Satu lagi. Ini Eko berubah banget. Awal-awal kasih Tiny Zero. Oh iya, betul. Dah. Off lagi. Ya kita lihat. Gila. Labirin lurus, aku capek seharian ngemok, dianya AFK. Sama, gue juga kayak gitu. Dulu gue pakai Knight juga kayak gitu. Pakai Bloody Brand. Ini nuts, kenapa nggak off? Ya, gue tuh pakai Bloody Brand ngemop zaman dulu. Nah, termasuk lagi. Ini kan udah inside the ruin. Ambil quest ruin, temen lu possess off di dalam, mereka on lagi. On lagi semua. Mana baca di YouTube dong? Ini belum on nih anjir. Bentar, sabar. Satu lagi deh, biar ngomongnya sekali aja gua. Nih, bentar. Kalian bertiga out PT, bikin PT sendiri. Harusnya aman sini. Ya. Aman kan? Gak hancur kan? Tuh, soalnya disangkutin sama char gue sebelah. Hilang kalau udah. Bang, nightbotnya gak ada yang nyuruh minum. Iya, udah capek dia. Udah ya? Udah kan? Oke, mari kita coba leveling. Oke,
aja. Harusnya sih aman. Berarti gini, kayak Enigma tadi, gue proses baju atau orang pakai. Tiny Zero ini nanti dapat dijualin kayak pet gitu. Dulu kita dapat Spirit Koceng. Jadi kayak Ro masih bisa. Itu kan quest Nekomata masih bisa. Mantap. Baru nih ya. Azan buka puasa belum? Di gua belum, masih lama. Setengah jam tuh. Gaskan. Tuh siapa yang mau pakai? Necklace kalau bisa biar aman sama weapon. Cakep. Tuh necklace pinjemin aja. Yang hijau gratisan. Atau pos next sendiri. Nah tuh ambil. Satu lagi pos. Mendingan senjata apa offhand ya? Right hand. Maksimum pet 2 ekor, Pak Ustadz. Pakai pet 1 ekor, ini ada 3 karena tiap-tiap orang pakai pet, jadi ngikutin gitu loh. Ramen gue main ginian daripada main FF sama Persona, anjir. Dah, ayo kita leveling. Oh, bisa dipakai juga itu ya. Gas, pindah map tuh, cari yang bagus. Nah, lagi jalan sama beruang. Ayo, pukul. Gak ada, udah nggak usah face lah. Oh, bisa deng si Huff, bisa deng. Nah, berapa XP? Ya gas. Ah, bisa heal kok. Aman aja. Ah, enak kan? Pukul, jangan takut-takut. HP-nya goceng juga. Nah. Half itu heal anjir. Astaga, mau mati. Kalau udah kena hit jangan gerak, tikus. Kalau kena hit jangan gerak. Kalau monsternya kena hit, lu jangan gerak. Ah, mati lagi dia. Astaga. Ah, bubaran pabrik semuanya, anjir. Nah, enggak, gue GB pake... Gue ada sorcerer, tapi sorcerernya masih gembel sih. Nggak ada senjatanya. FG mahal plus beli game sub. Nah, iya, ini 5 GB. Gimana ya caranya? Ninggal ini, guys. Ah.
Katanya download gak akan kelelep, enggak. Ning Tani Zero setting padnya bisa ngeresu owner. Dengan ini daripada ini gue gak bisa pakai spiral spill dari dalam sih ya. Mati dia. Biar cara lain, biar cara lain aman, gak usah proses diri sendiri. Oh iya, bisa benar gini, betul. Udahlah, kayak kalau kayak gitu bentar ya. Bentar dulu, gue clear dulu. Tar dulu guys, gini guys, cara gue ngerti guys sekarang guys. Wih, itu kemana jir? Alah, dicabut lagi. Jangan bilang lu keluar, alah. Masuknya lagi gimana jir? Yang satu keluar, astaga. Ini proses gue dulu. Mana aja? Naik armor deh. Si nuts mana nuts? Nuts mana nuts? Oh, nggak ada nuts. Naik ya, lu naik ya. Oh, ini armor. Ya armor tuh. Suruh leveling sendiri, biar terus suffer. Sebenarnya leveling sendiri itu nggak semenyedihkan itu kok, asal punya Gatling. Kalau Gatling itu murah, 8 juta udah dapat kok. 8 juta kali 800 perak kan berapa tuh? Cuman berapa ribu, jir? Nggak sampai 10 ribu, nggak sampai goceng, jir. Sampai goceng nggak tuh? Tapi nggak ada dia, nih. Nah, keluar dulu kita. Nggak mati, kan? Selamatkan diri kalian. Faris di mana lagi? Faris, aduh. Faris jauh ya? Faris di mana Faris? Faris di Enigma ya? Beli duitnya di mana? Discord banyak. Di Discord banyak banget. Hati-hati, tapi ada makelar. Kemarin gue ditawarin 1 jutanya 2.000. Kocak. Makelar. Lagi OTW. Lu diem aja. Lu ke ini aja deh. Lu ke escape. Diem di situ. Gua jemput. Diem di escape, gua jemput. Soalnya gampang kalau ke escape. Gua tinggal tele-tele, tenang aja. Ya, quest delif juga bisa. Quest delif itu sekali clear berapa sih quest delif? 500.000. 500.000 apa 50.000? Aduh. Quest delif berapa ratus ribu ya? 1.070.000. Quest delif berapa ini sih dia? Lupa gua. Ya
masih kosongan gini anjir. Apaan Enigma aja? Mana cara dia? Sini. Quest Delhi Far East itu loh. Enggak, Quest Delhi yang Far East yang paling gede. Yang paling gede Maima ya? Udah diperbaruin kan kalau nggak salah. Quest Delhi itu jadi gede kan? Gatling lo. Gatling tuh pet Om Arat. Bentuk tidak imut tapi gimana Om? Iya. Ya kalau mau imut dan GG ya harus beli Alma dong. 700.000 rupiah. Bahamut atau nggak beli Bahamut tuh 700.000. Phoenix Alma masih ada yang pakai nggak ya? Phoenix dulu OP banget. Bisa satu hit satu hit. Hari 130.000. Waduh. Kali quest 130.000. Gue mendingan RMT sih. Memang 300. Gue RMT aja sih. Mendingan sih. Lebih instan. Nunggu 8 juta cegel berapa kali bolak-balik quest itu. Bisa simpos di ini kan ya? Simpos di DT bisa nggak sih? Dengan RMD, jir. Gue nggak se... Gak seniat itu, jir. Ngumpulin. Ah, 8 juta cekel mau bajob. Benar, 50.000 udah ongkang-ongkang kaki itu. Betul. Bisa sampai rebirth itu. Gold gue tinggal berapa? Gold gue 200. 226 masih bisa beli surprise tuh gua tuh. Lol surprise. Nah, tidak jadi. Nah, kemana tadi? Nih, simpos dulu kali ya, pada simpos. Simpos sini dulu, guys. Simpos ini enggak ya? Nih, ngomong ke orang ini, guys. Simpos dulu, simpos. Biar baliknya enggak jauh. Itu keluar dulu tuh, simpos aja, simpos. Jor, enggak, gue serius nanya. Jor, lu daripada bikin gladi, lu mau beli char gladi nggak? Kalau emang lu niat ya, ini soalnya worth banget. Ada yang jual char gladi, dia X statusnya udah mentok. Ini untuk mentokin ini tuh butuh biaya 1 jutaan. Udah mentok ini, udah job level, udah apa, dualnya udah level 110, soul taker gladi. Kalau mau konten dan gamenya ngapain ini, Rat? Fashion dong. Gue belum nyoba PvP-nya sih. Ada bos-bos susah sih. Harus jadi dulu caranya. Bos-bos susah. Kalau udah simpos, ini aja. Post lagi. Masuk ruins. Off dulu. Arti off dulu. Kalian ngomong di chat kalau udah YouTube. Pengen tapi gue lagi mutar duit.
lagi mutar duit buat dagang. Hah? Soalnya lumayan murah sih. Kalau emang mau gladi, katanya karakternya buat farming. Gue masih nggak tahu farming di mana. Itu worth sih kalau emang niat ya. Soalnya X status 210 nih, gue juga ngejarnya. Ini gimana nih, harus sabar nih ngejarnya nih. Ntar lagi buka, iya. Bentar. Berapaan tuh rat? Aduh, PM aja PM. Farming di Oracle. Oracle dapat apa sih? Farming apaan dia di Oracle? Ini udah pada off semua belum? Masuk aja lah ya. Udah on lagi sekarang. Sekarang on, keluar proses. On, keluar proses. Nanti di luar, di dalamnya. On dulu deh. Gue cari mapnya dulu yang bagus. Oh, dropannya buat quest. Satu lagi mana? Udah, atau enggak gue proses diri sendiri aja. Kuat nggak ya tuh Lilikur? Mana itu pada? Kok pada nggak ikut? Pukul lagi, pukul. Pukul coba. Ini dia agro nggak sih? Nggak agro kan? Nggak agro itu. Ya robot aja. Nah, cepat dah dulu naik level. Astaga, mati lagi nggak tuh?
RT suruh diem. Arahin, arahin ke monsternya dong. Arahin ke monsternya. Tunggu bentar. Arahin, arahin ke monsternya. Udah, diem dulu. Deketin itu, rest dulu. Udah dibilangin, tai. Kontrol A. Dah. Dah, dah. Pete, Pete ide banget, cir. Pukul-pukulin. Guys, jangan kena. Isi mana ntar naik level juga. Ini kok AFK? Astaga. Bangke. Tunggu lo. Astaga. Dia bengong anjir. Oh. Aduh. Kocak. Tuh, deketin lagi, gua rest dulu. Deketin, deketin. Nah. Sabar, sabar, gua lagi cooldown. Gak bisa ini. Nah, udah menghindar aja, tinggal menghindar sisanya. Yang berdua, yang satu targetin, yang berdua menghindar. Nah, mantap bukan? Dia bengong jir. Ayo jalan lagi. Enggak kena. Cari angle-nya, cari lagi. Astaga. Berapa XP? Kill. Itu cari-cari aja.
Tuh, dia respawn kok. Kiri. Nah, tuh. Respawn kok dia. Gak usah takut, kan HP-nya banyak. HP lo kan goceng, jir. Nah, mantap bukan? Itu tuh killing machine, killing machine. Killer machine. Pukulin aja. Kalau nggak kena minggir. Kalau nggak kena lu cari posisi mukulnya. Astaga. Nah. Cepat kan? Itu killer machine harusnya gede tuh. Nah, kayak gitu. Mantap ini. Kalau nggak kena cari posisi. Nggak kena lagi. Mana sih? Tolong apa, Naf? Dulu kayaknya bisa GB di ini juga ya, di LT. LT lumayan kencang juga ya, LT ya. Tuh, killer machine. Oh, gimana gue pakai two handed nih, mantap juga nih kayaknya. Bikin two handed nih. Bang buka, iya bentar lagi. Buka dulu guys. Bentar lagi. Enak ya, masih oke ya. Gue pakai Spear Cyclone, damage-nya masih masuk ini. Mana sih? Gak kena ini sambil bengong anjir. Ini ya jalannya. Aturan gue bikin Hawkeye juga bisa sih. Gue pakai Gunner juga bisa kayaknya ya. Cross Crash, tinggal Cross Crash dari dalam ya. Atau enggak Bullet Dance. Kayaknya bisa sih. Nah. Level berapa guys? Udah level berapa guys? Ajak ke South Dimension Dungeon mereka. Itu juga bisa sih. SDG ya, bisa sih. Oh, terus. gue harus pakai SU sih, bener ya. Bikin FM, bikin Force Master atau enggak bikin apa namanya tuh? Soul Taker. Nah, have tuh langganan ngelanjor anjir, have.
Bangke. Oh, gue tahu aturan si Haf. Ini juga bengong anjir. Aturan si Haf. Hafnya kan bisa pakai booster. Jadi Haf diposes sama fight. Si Hafnya nanti tinggal pakai booster aja lari-lari. Ini respot gue tinggal 5 by the way. Respot gue udah mau habis nih. Hati-hati. Hati-hati itu, jagain dong. Ini tinggal jir temannya. Guys, buka dulu yuk. Buka puasa dulu yuk guys. Ke tempat aman. Tempat aman aja, kalau mau lanjut ntar gampang. Char gue on kok. Char gue on ini. Atau enggak, mojok, proses diri sendiri. Nah, ya, kalian proses diri sendiri aja jadi baju. Selamat berbuka teman-teman, thank you semuanya. Kalau suka bantu like, bantu share, bantu subscribe. Kalau misalkan mau main bisa dicek pin message-nya tuh. Langsung saja ramaikan, let's go bro. Saatnya cabut dulu undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat berbuka bagi yang menjalankan. I'll see you guys on the next one. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you guys. Bye bye guys. Selamat berbuka teman-teman. Bye bye.